Oh, tadinya sawah itu pentennya. Oh, sarang itu penten nga hijinya, sarang ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandan Wangi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua ya, dan dimudahkan rezekinya juga, dijauhkan juga dari mara bahaya, sahabat. Nah, sahabat, masih di Kecamatan Cikalong Kulon ya, sahabat ya, Kabupaten Cianjur. Dan saya sekarang sedang mengunjungi kampung terpencil ya yang ada di sini, sahabat. Dan di sini masih sangat jauh sekali ya, sahabat, dengan pusat kota, sahabat. Dan nama kampungnya saya belum tahu juga, sahabat ya, nggak tahu kampung apa. Mudah-mudahan ada warganya di sini, sahabat ya, yang untuk bisa bertanya-tanya juga. Dan mudah-mudahan juga di sini nggak ada guguknya ya, sahabat. Nah, itu sudah kelihatan ya rumah-rumah warganya. Seperti inilah kondisi kampung. Aduh, masya Allah, dan benar juga, sahabat. Di sini masih banyak guguknya ya, tuh ada. Aduh. Nah, ini ada. Di sini cuma ada 3 rumah ya, sahabat. Sangat terpencil sekali ya rumahnya. Coba untuk ke bawahnya, sahabat. Dan ini kampungnya kayaknya sepi-sepi sekali, sahabat ya, nggak ada warganya. Dan coba lihat itu rumahnya, aduh, hancur deh. Ini saya sangat pelan-pelan sekali ini, sahabat, jalannya ya. Dan takut ada guk-guk juga, sahabat ya, soalnya ini benar-benar guk-guknya di sini mah. Ada ya. Nah, di sini, sahabat, air Gunungan Cirata biasanya nyampe sini ya, sahabat ya. Ke bawah kita menghadap ke Gunungan Cirata
yang kering. Nah, seperti inilah sahabat ya, rumah-rumah warga yang ada di pinggiran Gunungan Cirata ya. Dan seperti sahabat lihat tuh, masya Allah, warga di sini bisa memanfaatkan lahannya untuk berkebun. Akan kata sahabat melihat-lihat ya ke rumah-rumah warganya. Gue pada ngiringan, kukurilingan. Mereka mana ke kebun? Oh, pelihana petennya. Oh. 7 saatnya. Sahabat, jadi seperti inilah ya kegiatan warga sini ya, yang ada di bantaran dekat bibir Gunungan Cirata ini ya sahabat. Dan ini saya di pinggir-pinggirnya, insyaallah. Dan seperti sahabat lihat ya, bila airnya naik sahabat, bisa nyampe ke sini tuh sahabat. Jadi ya, si warganya di bawah juga tuh udah para pemancing ya yang sudah pulang. Nah sahabat, kita kan sambil jalan ke sini ya, di pinggirannya Cirata ya tuh. Apunten baling-iringan. Nah sahabat, seperti sahabat ya tuh, di sini warganya benar-benar ya sangat rajin sekali ya, bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk dijadikan kebun ya sahabat. Dan katanya di sini masih ada beberapa rumah juga sahabat ya. Nah ini aduh, ini kalau airnya pasang ya sampai ke sini sahabat nih. Sampai ke sini nih. Sampai ya. Sampai ke sini nih airnya. Bisa sahabat lihat, masya Allah. Ini yang dulunya lautan berubah menjadi perkebunan sahabatan, persawahan ya. Nah kita akan coba ke sini, dan mohon maaf juga sahabat, ini agak berisik ya, soalnya ini saya
saya berada di atasnya dan anginnya sangat gede sekali di sini, sahabat. Kang Teddy, mung balik deh ya, mung. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, Gusti Agung kumaha ieu, mak. Nah, sahabat, dikarenakan ini belakang saya ada guguk ya. Masya Allah, badak bener ini namanya, asli ya. Nah, sahabat. Ini mah benar-benar ya, sahabat ya, harus berhati-hati. Coba sahabat lihat nih, di belakang saya ada, aduh ya Allah, besar sekali ini sahabat. Aduh, masya Allah. Tuh sahabat, ini kegiatan warga di sore hari ya. Lagi pada berkebun juga sahabat tuh. Nah sahabat, coba lihat, saya tidak sendiri ya, saya bertiga. Lemur Cianjur, MP Galunggung, sama Alam Explore Alam Pedesaan. Nah, bertiga, jadi berempat ya sama saya ya. Tuh, kita akan asruk-asrukan ya ke perkampungan terpencil yang ada di Cikalong Kulon ini. Dan mohon maaf juga, barusan saya tadi pegat anjing di sini sahabat ya. Aduh, sungguh sangat menegangkan, dan si anjingnya teh sangat gede sekali sahabat. Masya Allah. Dan saya teh dari tadi pengen minum, gak dapat minum sahabat. Anginnya sahabat sangat mengganggu sekali ya anginnya. Aduh, masya Allah. Di sini sahabat ada permainan. Yang tersisa ya dan sebagian yang itunya sudah ke habis ya, dan apa
dan lahannya di sini sudah dimanfaatkan warga untuk menanam segala sayuran ya, ada yang sebagian ditanam cabai dan tersisa di waduk Cirata ini sahabat, jarang sekali ya di tahun ini, sangat parah sekali kemarau-nya sampai waduk Ciratanya itu mengering sampai kayak gini sahabat. Belakang naon, Pak? Belakang naon tomat. Kawasan babari nya eta na teh cacat garing. Oh. Nya oh tadina sawah itu pinten. Oh, sarang itu pinten ngahiji nya sarang ngumpul. Oh. Amun normal cai nanti sampai ka pali dinya pinten. Normal. Oh, normal lah teh eta. Pohonnya. Maka kemarin hujan ageung teu kapali dia. Lumayan aya. Ya ampun mah aja. Jadi Cianjur mah teh can ieu. Ya mah kan desa wae we teh mun pulang ka dieu. Kedaya ieu. Oh. Ai sugan teh sao eno hoyong gitu di. Ada di pelakana apa ya? Tomat. Oh samangka. Oh nyada saenya samangka monya. Eh, sabar bulan paling lami meureun samangka mah. Lami meureun samangka. Samangka asup sabar bulan gitu jantan apa? Mohon mayan. Menyobian. Oh. Sahabat cukup ya. Dan jalan kali ini dan eksplorasi kali ini mungkin cukup sampai di sini ya sahabat ya. Aku pamit dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye bye.